punya kentang di rumah? Yuk kita bikin cemilan yang unik dan menarik. Hasilnya sangat cantik sekali dan persis dengan jamur. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan yang sangat sederhana. Ini adalah kentang bumbu bawang putih kenyal yang sangat enak dan cemilan yang sangat menarik. Kalian pasti penasaran apa saja bahan dan cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dewi Budi. Di video kali ini saya mau sharing cara membuat cemilan dari kentang. Hasilnya cantik sekali seperti jamur. Dan cara membuatnya juga sangat gampang. Bahannya juga sangat sederhana. Mau tahu apa saja bahannya? Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa yang baru bergabung di channel YouTube Dewi Budi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video yang terbaru dari saya. Kupas 2 buah kentang. Lalu rebus kentang sampai empuk atau sampai matang. Ini kentangnya sudah matang ya, sudah empuk. Matikan api. Bahannya di sini 2 buah kentang yang sudah direbus. Untuk tepungnya saya pakai tepung kentang. Di sini nanti saya mau pakai 200 gram. Untuk airnya siapkan 150 ml. Haluskan kentang sampai lembut. Lalu masukkan air. Airnya masukkan secara bertahap. Buat adonan sampai lembut dan tidak pecah. Kalau sudah seperti ini, adonannya berarti sudah oke dan siap untuk dibentuk. Dan untuk airnya hanya pakai 50 ml. Ini adonannya sudah pas seperti ini, cantik sekali. Ambil adonan, bulatkan seperti ini. Kalau sudah terbentuk bulat, cetak pakai botol seperti ini. Jadinya seperti jamur ya. Lakukan sampai dengan selesai. Bulatkan adonan. Kalau sudah bulat, dicetak pakai botol seperti ini. Jadinya hasilnya seperti jamur ya. Lakukan sampai dengan selesai. Olahan kentang ini lebih enak daripada mie. Ini rasanya kenyal-kenyal gitu ya. Mantap. Air sudah mendidih. Masukkan kentangnya dan rebus sampai dengan mengapung. Kalau sudah mengapung berarti sudah matang ya.
ini sudah mengapung semua, berarti sudah matang. Siapkan air es. Dan tiriskan. Seperti ini hasilnya, cantik sekali. Dan untuk bumbunya, bawang putih, cabe, penyedap, garam, gula, daun bawang, dan kecap asin secukupnya. Langkah selanjutnya, masukkan semua bumbu. Untuk kecapnya dikira-kira, kecap asin, bawang putihnya semuakan, cabenya semuakan juga, gula garam penyedap, dan daun bawang. Langkah selanjutnya, panaskan 3 sendok makan minyak. Ini minyak sudah panas, dan tuangkan. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Ini rasanya udah oke, mantep banget. Pedesnya pas. Kalau sudah tercampur semua sama bumbu, langsung tata saja di piring. Dan ini sudah siap untuk dinikmati. Ini kenyal, kenyal-kenyal rasanya ya.